Nah, jadi sore ini, sore menjelang maghrib ini adalah jadwal Abang Iu dan Uki makan makanan basah atau wet food. Jadi jadwal anak-anak makan makanan basah itu adalah pagi dan sore. Di luar pagi dan sore itu, makanan kering atau dry food anak-anak selalu standby di mangkoknya dan minumannya juga selalu standby di mangkoknya. Yuk kita lihat yuk seperti apa keseruan mereka makan makanan basahnya. Bang, mama, mama, bang, sini. Anak-anak mama, kemon. Jadwal mama ini. Kemon. Ayo, ya dia. Kemon. Nah, ya sih. Ayo. Oh, situ Bu, mau di mau. Oke, duduk yang baik, sit. Sit, duduk yang baik, nak. Duduk yang baik, sit. Duduk yang baik. Oh, itu yang mau main. Oke, jadi sayang abang tuh cinta Uki. Apa tuh cinta? Uki sayang mama cinta, Uki. Uki ini kalau lagi jam makan, dia berani sama abang ya. Tapi kalau di luar jam makan, Uki gak akan berani sama abang. Sini, sini. Sini, sini. Sini. Ini tuh yang mama Inta, mama Inta. Sayang mama Inta, mama Inta. Sebentar, sebentar. Sayang mama Inta, mama Inta. Sayang, sayang. Sayang mama Inta, mama Inta, mama kasih. Itu begitu sama abang tuh cinta. Iya, 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 iya. Ya, abang. Abang sini, sini abang. Bang sini abang. Oke ini. Oke, ini ada abang nih. Ini abang. Oke, ini abang, ini abang. Ini abang, ini abang. Abang enggak, karena abang abang biasa pertama kali. Oke, 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 oke. Oke. Ini, nah, tuh. Ini masih oke di sini, kita cerita lama ini. Cinta kasihku, anakku sayang. Sayang. Anak mama saya, cinta mama saya. Saya, saya mama, anak mama saya. Saya, cinta mama. Habis, sore habis, mau ya? Sore habis, mamanya.
Pinter mama. Saya mama nak. Bang, yang apa nak? Yang ngomong cinta, yang ngomong cinta, ngomong mama nak. Oh ini, sini kita di kita. Kita berangkatnya. Saya nggak mau biar nggak membanjir loh. Namanya loh. Nah, boleh, habis. Sudah datang, oke? Okay? Dah, boleh ini masa tiga. Dah, pintar anak mama. Dah, boleh, habis. Dah, besok lagi ya, nak. Musi yang cinta mama. Boleh, cintaku. Nyong apa, nak? Nyong apa? Nyong apa? Nyong apa mama, nak? Makanan anak-anak mama ini tuh, dry food Whiskasnya, makanan keringnya, air minumnya bersih selalu. So yummy, mangkoknya harus selalu bersih, mangkok anak mama, tidak boleh kotor. Kenyang nak? Kenyang Uki cantik? Kenyang dong mah, gimana tidak mah? Bang, kenyang abang nak, kenyang abang cinta. Iya mama, terima kasih mama, kita konyang ma. Terima kasih ya ma, oke deh. Nah selanjutnya mama mau siap-siap nih, mau ngonten bikin kue bolu pandan untuk channel YouTube Masak-Masak Mama. Jadi kebetulan channel Masak-Masak Mama itu udah monetize, sudah menghasilkan uang, makanya sekarang mama mengembangkan channel anak-anak mama di Onti Kids and Anabul, itu channel anak-anak. Nah seperti ini nih kegiatan mama, bersiap-siap mau ngonten masak. Jadi mama siapin bahan-bahannya dulu nih di meja. Sebenarnya ini bukan meja, lebih tepatnya ini adalah freezer mama. Mama kan usaha ayam juga, cuman sekarang mama lagi off karena kecapean kan ngonten sambil jualan. Jadi mama fokusin sekarang di konten aja, di ngonten aja. Biasanya yang paling excited ketika mama ngonten itu adalah si cantik cerita Uki si Melikiti. Nah tumben nih belum nongol nih Uki nih, habis makan pada kenyang, pada leyeh-leyeh. Sebentar lagi juga mak, sebentar lagi Uki si Melikiti juga nanjak naik ke atas mejanya. Jadi biasanya kalau mama belum mulai gak apa-apa Uki masih di dekat mama, tapi kalau mama udah mulai mau ngonten, biasanya mama masukin ke dalam kamar biar Uki si Melikiti cantik jelita gak ngerecokin mama, artinya biar gak... Karena Uki tuh seneng banget jilat-jilat adonan. Uki tuh seneng banget sama adonan kue yang masih mentah. Walaupun nanti pada saat matang pasti mama kasih Uki si Melikiti cantik jelita. Kalau Abang Il sama sekali gak mau makanan di luar, makanan khusus kucing. Tapi kalau Uki masih mau makanan kita manusia seperti tempe, bolu, kue, biskuit, dia masih mau. Nah seperti ini persiapan mama. Mama cek dulu semua bahan-bahannya. Jadi nanti mama gak ada yang terlupa gitu ya bahan-bahannya. Nah bener kan, apa kata mama cantik jelita pasti. Si cantik jelita mah pasti ingin tahu dan ingin membantu. Uki nih mau masak nih ma. Uki mau masak nih mama, mama esek deh. Udah tahu Uki mau masak, mau masak bolu kan mama sekarang kan. Uki si Melikiti cantik jelita anak gadis mama. Begini nih teman-teman Uki.